sebuah chat yang bocor dan juga video singkat dari Rizky Billar yang telah diunggah oleh seseorang di laman media sosial beredar viral hari ini. Isi chat tersebut dan video singkat itu memang sangat membuat suasana hati menjadi tidak nyaman. Pasalnya, hal ini sangat dianggap privasi sekali bagi Rizky Billar hari ini. Kejadian ini dimulai dari beberapa akun di media Facebook yang mengupload chat dari Rizky Billar terhadap seseorang yang berisikan permintaan maaf. Bagaimana ulasannya? Inilah Fiternik News Update kali ini. Pasangan selebritas Indonesia Rizky Billar dan Lesti Kejora tengah menjadi bahan perbincangan oleh seluruh lapisan masyarakat saat ini. Pasalnya, ketika sebuah unggahan terbaru yang disinyalir dari orang-orang yang sangat memiliki hubungan dekat dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora ini, tanpa diedit dan tanpa izin kepada Leslar, mereka seenaknya saja mengunggah hal yang dianggap privasi bagi sebagian orang. Dan alhasil telah tampil di laman media sosial hari ini. Rizky Billar tertangkap kamera dalam sebuah acara yang telah diadakan oleh rekan-rekannya dalam sebuah kegiatan yang masih belum diketahui secara pasti dalam pertemuan apa. Beberapa foto dan dokumentasi video dalam perbincangan tersebut telah menjadi bahan konsumsi publik hari ini. Namun yang menjadi sorotan dari warganet di lokasi tersebut adalah perihal tidak hadirnya Lesti Kejora dan Muhammad Leslar Al-Fatih Billar dalam acara itu. Padahal, menurut keterangan yang didapatkan dari akun yang mengatasnamakan, yang mengunggah di laman media sosial tersebut di media sosial Facebook Martini, akun atas nama Martini ini menyatakan bahwasanya memang ada sebuah kejanggalan dalam video yang baru saja diunggahnya. Namun dirinya tidak mau mengkonfirmasi secara langsung apa saja sebenarnya yang telah terjadi dalam kejanggalan itu. Unggahan tersebut malahan semakin membuat warganet menjadi penasaran hari ini. Lantas siapakah Martini tersebut? Memang diketahui akhir-akhir ini sering sekali isu-isu miring yang datang kepada Rizky Billar dan Lesti Kejora membuat fans dan para penggemarnya merasa resah. Hal itu lantaran memang diakui saat ini beberapa orang yang sudah pasti menjadi iri dan dengki terhadap kesuksesan yang telah diraih oleh mereka. Apalagi diketahui semenjak hengkangnya beberapa orang kepercayaan dari Rizky Billar beberapa waktu yang lalu akan menambah daftar orang-orang yang berkemungkinan memiliki informasi-informasi rahasia dari Rizky Billar. Kejadian ini dimulai dari beberapa akun di media Facebook yang mengupload chat dari Rizky Billar terhadap seseorang yang berisikan permintaan maaf serta video yang berisikan sebuah video singkat yang juga disinyalir video kebersamaan bersama seseorang yang diduga itu juga sangatlah rahasia dan privasi yang tidak layak untuk dikonsumsi untuk publik. Namun banyak juga yang menanggapi kejadian ini dengan bijaksana. Menurut sebagian mereka, apa saja yang terjadi dengan Rizky Billar dan Lesti Kejora itu adalah hak mereka. Walaupun kali ini hal ini dianggap sensitif dan rahasia tersebut menjadi konsumsi publik. Namun yang perlu diingat bahwasanya setiap manusia itu pasti ada kesalahannya. Tidak ada manusia yang sempurna, tulis netizen. Dan itu pasti, apalagi ditambah dengan beberapa artis yang lainnya yang nyata-nyata menyerang Rizky Billar beberapa waktu yang lalu. Lesti Kejora memang pernah beberapa kali menanggapi isu miring yang selalu tertuju terhadap suaminya. Namun Lesti Kejora lebih memilih tidak menanggapi hal tersebut secara serius karena menurut Lesti Kejora itu adalah masa lalu dari Rizky Billar dan sekarang suaminya telah berubah. Lesti Kejora lebih memilih sebodo ting aja. Melihat chat dan video tersebut, sontak warganet yang menyaksikan secara langsung dibuat shock seketika.
serta memberikan laporan agar video dan chat tersebut di take down atau dihapus di laman media sosial. Setelah memberikan peringatan terhadap akun-akun yang bersangkutan di Facebook tersebut, akhirnya dihapus juga. Permintaan dihapusnya dua buah unggahan yang privasi tersebut beralasan karena akan berdampak buruk terhadap nama baik Rizky Bilar nantinya. Padahal isi chatnya Kak Bilar minta maaf gitu kan, tapi sangat disayangkan niat baik Kak Bilar ngechat malah dimanfaatkan dan diupload di Twitter. Dan alhasil sudah berhasil diamankan beberapa akun yang telah mengunggah chat yang rahasia dari Rizky Bilar tersebut. Yang jadi pertanyaan, chat itu beneran dari kakak Bilar enggak? Kan kata anak Leslar mungkin chat itu bukan dari kakak Bilar. Upload chat kakak Bilar isinya permintaan maaf dari Kak Bilar ke dia. Admin-admin juga udah tahu, tapi mereka enggak mau ngeramein. Toh tweet di Twitter, dia juga udah dihapus. Setelah beberapa jam dari kejadian semalam, ternyata masih ada satu akun yang kembali mengupload ulang, dan inilah yang menjadi sumber masalah hari ini. Sehingga Rizky Bilar pun juga ikut turun memberikan keterangannya dalam sebuah DM Instagram dari salah seorang akun fanbase Leslar Lover kepada aktor muda Rizky Bilar. Lihat deh, admin fanbase lain gak mau ngeramein, mereka cukup diam. Padahal tahu tuh orang emang mancing-mancing di seluruh sosmed dia, biar kita naikin insek dia ya. Nggak usah ngeramein, mau dia curhat di Twitter pun nggak usah diramein. Susah benar kayaknya admin Leslar Lover ngasih tahu kalian tuh ya. Admin Leslar Lover udah tahu semua, tujuan dia biarin aja, pansos semua biarin aja, cukup tahu dan diam. Ada yang melakukan counter attack demi mengamankan agar warganet tidak menjadi rusuh atas kejadian ini. Dan ada juga yang memberikan pembelaan. Pembelaan seperti ini banjir hari ini di laman media sosial. Yang menjadi permasalahannya hari ini adalah warganet penasaran sehingga membuat laman perdebatan di media sosial hari ini. Banyak yang penasaran sehingga permasalahan yang terjadi semalam kembali viral hari ini. Sehingga beberapa akun fanbase di media sosial mulai memberikan statement-statement yang terkait dengan kasus yang hangat semalam. Adapun saran yang sangat bijaksana dari warganet hari ini di laman media sosial adalah agar warganet tidak ikut campur terlalu jauh perihal permasalahan yang privasi dari Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini. Lebih baik bersikap diam dan tidak dilayani, tulis netizen di laman media sosial. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.